Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di depan saya sekarang udah ada sebuah roller ya dari Dr. Puli, yang dimana saya cukup penasaran sih sama rollernya karena emang bentuknya itu sedikit berbeda dari roller pada umumnya yang bentuknya hanya silinder, tapi ini bentuknya bisa dibilang model segitiga atau abstrak lah. Dan oke, langsung kita lihat. Di sini 2015 dan beratnya 13 gram. Ini mungkin tahun pembuatan kali ya. Entahlah. Dan di sini kita lihat ada tulisan Dr. Puli Sliding Roller Wake dan seterusnya. Dan ini buatan Taiwan. Keren, buatan Thailand. Oke, langsung aja kita lihat. Dan kenapa saya pilih 13 gram? Karena dari beberapa gram yang udah pernah saya pakai, 13 gram ini menurut saya cocok dengan style riding saya dan juga kondisi jalan. Langsung aja kita lihat, di sini kita dapat stiker dari Dr. Puli. Dan ini dia bentuknya. Mungkin yang sering ngotak-atik CVT udah nggak aneh bentuknya, tapi buat saya yang masih awam sama CVT, ini bentuknya agak unik sih. Agak ngebur ya, maaf ya. Oke, ini dia. Ini tulisan Dr. Puli 2015 dan ini part ya, saya juga nggak tahu itu. Dan ini kayaknya bahannya bagus nih, kuningan. Kita lihat di sini kayaknya ada cara pemakaiannya ya. Ada cara pemakaiannya. Dan ini dia cara pemakaiannya. Jadi teman-teman kalau pasang jangan sampai kebalik ya, nanti malah nggak berfungsi. Dan di video kali ini saya ingin berbagi cara pasangnya, dan mungkin nanti akan kita tes juga ya, kira-kira berbeda atau enggak. Dan saya akan coba ukur dulu ini real 13 gram atau enggak ya, kita timbang ya. Ini kita pinggirin dulu. Oke, kita timbang real 13 gram atau enggak. Ya, ini real. Ya, semua 13 gram ternyata benar. Dan nanti akan kita coba pasang ya. Sekarang kita akan coba pasang roller Dr. Pulinya ya. Untuk cara pasangnya, jadi kalian nggak bisa salah sembarang pasang, dan ini juga sebenarnya ada panduan pasangnya ya. Kita coba lihat, nih panduan pasangnya seperti ini. Video kali ini saya ingin coba langsung praktekin aja cara pasangnya. Ini rollers yang saya pakai kurang lebih 2 bulan, roller Skywave yang ukuran 15 gram. Kita lihat kira-kira ada perubahan atau enggak. Masih 15 gram, enggak ada perubahan karena emang motornya jarang dipakai dan juga pemakaiannya juga baru sebentar sih, 2 bulan itu. Kita akan fokus cara pasangnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan, kangal blur, maaf. Nah, pada bagian sini ada tulisan Dr. Puli ya. Ada tulisan Dr. Puli dan juga part. Oke, agak ngeblur ya, maaf ya. Langsung aja kita lihat di sini dah. Di sini ada tulisan Dr. Puli part 1841. Jadi posisi Dr. Puli ini, tulisan Dr. Pulinya ini selalu diposisikan pada bagian sebelah kanan. Jadi seperti ini. Jadi kita nggak perlu patokan pada bagian kanan kirinya, tapi pada tulisannya aja kita perhatikan Dr. Puli ada pada bagian sebelah kanan seperti ini. Sedangkan untuk angka 2015 ini posisikan selalu di bawah seperti ini ya. Nah, kita pasang ke 66-nya posisi yang sama seperti ini, sebelah kanan tulisannya, jangan sampai kebalik. Sebelah kanan. Kalau teman-teman kebalik,
yang ada nanti motor nggak bisa lari, performance-nya malah kurang. Dan seperti ini ya, jadi ini harus rata semuanya teman-teman. Tuh, pada bagian sininya harus ketemu rata semua. Sedangkan tirusnya ini posisinya untuk rumah plat, rollernya ini. Kurang lebih seperti ini pasangnya. Gampang kan? Sekarang kita coba pasang di motor. Oke, ini udah selesai kita pasang box CVT-nya. Kita coba tes nyalain dulu, nanti kita lanjut tes top speed-nya ya.